Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kali ini berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas hari ini kita di desa yang terbaru. Itu selamat datang di Desa Pangkalan, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purjo. Di sini kita alhamdulillah sekali lagi bisa berkesempatan menikmati pemandangan dari suatu desa yang terletak paling barat, barat laut dari desa yang merupakan Pangkalan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen. Dan ini letak desanya lebih dekat ke Kecamatan Prembun daripada ke pusat kota dari Kecamatan Pituru. Suasana dari ini namanya Desa Pangkalan adalah sebelah kanan didominasi oleh persawahan yang sangat luas. Laksana permadani hijau membuka. Kapan kita mau helm-helman kawan bareng ya? Kemudian di sebelah kiri serisan didominasi oleh pedesaan yang langsung berbatasan dengan Kecamatan Kebun yang batasnya itu berupa sungai. Sungai besar. Jadi langsung tanggul itu enggak jauh dari jalan ini. Kesana kurang lebih sekitar 100 meter langsung tanggul yang merupakan batas kabupaten dan juga kecamatan Prembun dan Pituru untuk Kabupaten Purjo dan Kebumen. Di sini yang cukup istimewa saya melihat ada suatu bangunan mantep ya. Arsitektur yang cukup luar biasa keren, yaitu berupa balai desa yang arsitekturnya sungguh luar biasa keren. Ini berlantai dua. Wah, ini pokoknya cerminan dari balai desa yang sangat impian dari semua desa mempunyai bagian luar biasa megah. Saya salut dengan pembangunan yang ada di Desa Pangkalan. Dan di desa ini tidak ada SD, berarti anak sini langsung gabung dengan SMP, dengan SD Sumber, kemudian atau SD Tasik Madu, tergantung lebih dekat kemana. Kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang belum pernah kesini, silakan berkunjung. Dari kita cukup sekian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federsi. Sampai jumpa lagi. Dah.